Halo pemirsa channel indomiliter.com. Dari berbagai kendaraan taktis dengan kualifikasi amfibi di Indonesia, boleh dikata predikat yang terbesar masih dipegang oleh PTS-10. Paling tidak terbesar bila dilihat dari dimensinya. PTS-10 yang saat ini memperkuat arsenal batalion kapal Regimen Cavalry Corps Marinir didatangkan dari Ukraina pada awal dekade 90-an bersamaan dengan kedatangan panser amfibi BTR-50PK. Disebut PTS-10 lantaran rantis ini punya beban angkut sampai 10 ton. Tak heran bukan hanya artileri yang dapat diangkut. Truk dengan ukuran 2,5 ton pun dapat diangkut dengan mudah dari pintu rampa di bagian belakang kendaraan ini. Sebagai kendaraan angkut amfibi multiguna, PTS-10 dapat membawa 75 pasukan marinir bersenjata lengkap. Di Indonesia, PTS-10 dapat diluncurkan dari kapal sekelas landing platform dock. Dapur pacu PTS-10 disokong mesin diesel A712P V12 dengan pendingin air. Konsumsi bahan bakar kendaraan ini mencapai 150 liter untuk per 100 km. Tergolong boros. Ya, mungkin ini yang menyebabkan PTS-10 jarang diikutkan dalam operasi amfibi atau dalam latihan gabungan sekalipun. Dalam sekali jalan, PTS-10 dapat membawa 500 liter bahan bakar yang terbagi dalam dua tangki. PTS-10 dioperasikan oleh dua orang kru, yakni seorang komandan dan pengemudi. Kecepatan PTS-10 di air mencapai 11,5 km per jam untuk maju dan 5 km per jam untuk mundur. Sedangkan kecepatan gerak di darat atau di jalan raya dengan jalan mulus adalah 42 km per jam, serta kecepatan di medan off-road rata-rata 27 km per jam. Dan Anda mau tahu seberapa handal PTS-10 yang berbobot mati 17 ton? Mari simak videonya berikut ini.